memberikan satu solusi adalah caranya kita besarkan size of person kita. Iaitu diri kita, kita cuba besarkan. Tapi jangan salah maksud, tuan-puan. Bukan fizikal yang kita harus besarkan. Tapi adalah mindset kita, tuan-puan. Okey, ini adalah satu perumpamaan saja, tuan-puan. Tentang saya nak mendahului tentang apakah itu yang disebut tentang stres. Stres itu, tuan-puan, adalah di saat size of role, peranan kita terlalu besar, sedangkan diri kita sebagai manusia itu kecil sehingga kan tak mampu menanggung hal-hal yang tadi yang saya sebutkan sebagai tanggungjawab kita di atas muka bumi. Kalau macam tu, tuan-puan, stres boleh muncul tak? Boleh tak orang itu berhadapan dengan tekanan kalau macam tu? Ini sebagai satu perumpamaan saja, tuan-puan. Okey, baiklah, tuan-puan. Saya ingin kaitkan stres ini bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tuan-puan, tapi cuba kita nak kaitkan tentang apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman yang membawa maksud dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan satu cabaran? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Ini Allah telah jelaskan dalam Al-Quran yang mulia. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya, tuan-puan, ujian adalah tarbiyah. Ujian adalah tarbiyah ataupun pelajaran dari Allah untuk meningkatkan derajat hambanya sebagai tanda kasih sayangnya. Seorang hamba memiliki satu darjatnya di syurga ketika dia tidak mendapat ataupun mencapai daripada amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan menduganya agar dia mencapai darjat tersebut. Tuan-puan yang akan menghormati, dua daripada kalimat penjelasan ini, tuan-puan, apa hikmah dan pelajaran yang boleh kita dapatkan? Ya, tentang ujian yang diberikan kepada kita, insya-Allah tiga pelajarannya, tuan-puan. Yang pertama adalah Allah sedang mencungkil potensi diri kita sendiri. Allah ingin menjadikan kita ini menjadi orang yang terbaik. Yang kedua adalah di saat Allah mendatangkan ujian sehingga kita merasakan tertekan dan stres, sebenarnya Allah sedang ingin mensucikan diri kita sendiri, tuan-puan. Tak ada orang yang berhadapan dengan dugaan, dia lupa kepada Tuhannya. Bahkan semakin dia mendapatkan dugaan, semakin dekat dengan Tuhannya. Itulah di saat dia sedang Allah memanggil untuk mensucikan dirinya sendiri. Yang ketiga, tuan-puan, adalah ini kita memahami tentang kasih sayang, cintanya Allah kepada diri kita. Ujian yang datang kepada kita, Allah sedang menaikkan derajat kita, tuan-puan. Jadi berbahagialah di saat anda berhadapan dengan ujian dan di saat anda berhadapan dengan tekanan atau stres, itu adalah tanda kasih sayang daripada Allah. Apabila mindset ini telah pun kita dapatkan, tuan-puan, percayalah, ya, apapun dugaan yang datang kepada kita, ujian yang datang kepada kita, itu stresnya hanya sementara. Stres bukannya datangnya kepada kita menjadi sesuatu yang negatif, tetapi stres akan mendatangkan kepada kita menjadikan sesuatu yang positif. Okey, di akhir nanti video ini, tuan-puan, saya akan share kepada anda bagaimana stres itu boleh memberi kepada kita impak yang positif kepada diri kita, bukan hanya diri, sedangkan dalam prestasi pekerjaan kita. Kalau begitu, semangat lagi. Tepuk tangan yang paling gemuruh kepada tuan-puan. Pagi! Okey, sedia. Pagi! Baiklah, tuan-puan. Seterusnya, sedikit saya ingin membacakan kepada tuan-puan dan puan-puan tentang apakah makna itu stres. Ya, apa itu stres? Jadi, ada beberapa video, tuan-puan. Video yang pertama ini, kita akan banyak bicara tentang apa itu stres. Yang kedua adalah bagaimana untuk
menangani stres, dan yang seterusnya adalah macam mana stres ini boleh menjadikan sangat stressful. Ya, okey, apa itu stres? Stres boleh didefinisikan sebagai satu tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Yang kedua adalah stres juga boleh ditakrifkan sebagai interaksi ataupun respon tubuh badan seseorang terhadap apa sahaja tekanan. Atau bahasa mudahnya adalah stres adalah tekanan dengan keadaan yang apabila berhadapan dengan benda yang membuatkan tertekan. Jadi orang itu boleh stres, disebutkan stres kalau dia berhadapan dengan sesuatu yang membuatkan dia stres. Dengan hal ini tuan-puan, kita memahami, kita mengetahui bahawa stres ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang semula jadi. Jadi orang yang berhadapan dengan stres itu normal. Orang yang tak nak atau tak ada stres itu yang tak normal nampaknya tuan-puan. Ya. Jadi ia bukannya penyakit. Tapi hati-hati, apabila stres ini terlalu lama kita berhadapan dengannya, stres akan membuatkan menjadi satu penyakit. Depression. Kita lihat macam mana stres boleh menjadikan satu penyakit tuan-puan. Yang pertama, seseorang boleh berhadapan dengan stres. Yang kedua tuan-puan, apabila stres, dia akan munculnya kemurungan. Ya, kemurungan, duduknya bersendiri, ada gejala-gejalanya. Yang ketiga, apabila tak dirawat dengan baik, itulah psikosis. Psikosis. Ini dah disebut sebagai penyakit mental. Alamak. Okey, itu sedikit ya pendahuluan, introduction tuan-puan tentang apakah itu stres. Seterusnya, ya, saya akan share kepada tuan-puan, kami akan share apakah punca stres ini tuan-puan, ya. Ini menarik tuan-puan. Apabila kita memahami tentang punca, insya-Allah kita boleh uruskan dengan baik, ya. Tuan-puan, banyak punca-punca stres. Kalau di internet, di Google banyak tuan-puan. Tapi saya cuba untuk share kepada tuan-puan yang sangat dekat dengan kita ataupun kesimpulan besarnya tuan-puan. Punca stres terbahagi kepada tiga sahaja. Yang pertama tuan-puan, stres yang disebut sebagai stres internal, iaitu tentang diri kita sendiri. Ya, ini kalau kita boleh sedikit pecahkan tuan-puan, apabila seseorang ingin melakukan pekerjaan dengan kesempurnaan, ada harapan tersendiri, ada impian yang tersendiri, dan apabila impian dan harapan itu tak boleh didapatkan, akhirnya dia stres. Itu yang disebut sebagai dirinya sendiri. Yang kedua tuan-puan adalah stres eksternal, itu luaran daripada dirinya, persekitaran yang tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dia akan stres. Harapan yang diinginkan tentang internal dengan eksternal tidak bersampaian, tidak bersesuaian, akhirnya stres juga boleh muncul. Yang ketiga, yang terakhir adalah stres di tempat kerja. Oh, ini selalu terjadi tuan-puan, ya. Itu di saat apabila tuntutan pekerjaan daripada bos kita, pengalaman kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu membezakan dengan hal yang terdahulu, nak pula sekarang new normal tuan-puan, akhirnya sesuatu tuntutan tak didapatkan seperti apa yang kita harapkan, stres juga boleh muncul. Okey, itu tiga besar tentang punca stres. Seterusnya tuan-puan, ya, saya akan share juga kepada tuan-puan tentang dua jenis stres. Ya, tadi pagi tadi ataupun sebelum tadi saya ada sebutkan kepada tuan-puan tentang ada stres yang negatif, ada stres yang positif. Dua jenis stres tuan dan puan, stres yang positif yang disebut sebagai out stress. Ya, ini yang dikategorikan sebagai stres yang tidak berbahaya. Stres ini baik dan positif, mendorong untuk mencapai kejayaan. Contohnya tuan puan, apabila di pejabat bos kita meminta kita melakukan pekerjaan yang belum pernah kita lakukan, akhirnya stres. Sebabkan itulah kita mendorong diri kita mencari, meresearch, ya, lakukan yang terbaik, dapatkan informasi, akhirnya berjaya. Stres itu adalah stres yang positif. Ada juga jenis yang kedua tuan-puan, distress. Stres yang tidak baik, yang negatif, membuatkan seseorang tidak akan mencapai sesuatu yang diinginkan.
Contoh stres yang negatif ini tuan-puan adalah di saat contoh ya kaki tangan di syarikat kita tiba-tiba ahli keluarganya mendapatkan sakit. Sakit contohnya kanser contohnya. Akhirnya dia sebagai staff tak boleh perform dengan baik sehinggakan dia tak boleh mencapai sesuatu yang diinginkan oleh syarikatnya. Jadi itu yang disebut sebagai stres yang tidak baik. Alhamdulillah tuan-puan ya, demikian tentang makna stres. Saya akan huraikan lebih lanjut lagi tentang stres ini, bagaimana hubungannya stres dengan performance di tempat kerja kita tuan-puan. Terima kasih banyak tuan-puan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Kita try jawab soalan. Ya. Soalan dia apa? Satu. Satu. Enam, tujuh. Itu nombor agak tu. Besok pula. Apa benda? Tak suruh ambil tong. Besok-besok lah. Berikut merupakan hikmah atau pengajaran yang boleh diambil daripada hadis riwayat Tabrani kecuali. Sebagai tanda kasih sayang, melatih diri milik manusia yang rendah diri dan suka bersedekah. Betul ke? Berdasarkan video, stres atau tekanan boleh didefinisikan sebagai sukatan daya yang bertindak ke atas luas permukaan sentuh. Apa ni? Suatu tindak balas fizikal, emosi dan mental terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Tekanan yang dikenakan oleh darah pada pembuluh. Kerana seorang yang terlalu tertekan dan tidak boleh mengawal tekanan perasaan boleh menyebabkan penyakit kemurungan. Apakah punca utama stres diri sendiri, persekitaran dan tempat kerja? Anggota berasa tertekan kerana diberi tugasan baru. Tekanan positif yang mendorong anggota untuk melakukan kerja sehingga berjaya dalam tempoh yang ditetapkan dipanggil eustress. Eustress, yes. Kita tengok berapa markah. Oh, ada lagi satu soalan ni belum dapat jawab ni. Ni. Berikut merupakan hikmah atau pengajaran yang boleh diambil daripada hadis riwayat Tabrani kecuali. Inilah. Cuba melatih diri menjadi manusia yang rendah diri dan suka bersedekah. Okeylah, cuba jelah. Submit eh. Submit. Kita tengok berapa markah yang kita dapat. View score 5/5. Pagi. Okay, good job.